Tarakun muhtalifun alwan. Cairan yang keluar dari lemak itu beragam warna, kata Allah. Maksudnya bukan hanya madu, tapi ada cairan lain yang dikenal dengan sebutan propolis. Propolis adalah salah satu antibiotik yang terkuat yang ada di muka bumi. Munculnya dari lemak, bukan berupa madu, tapi yang merupakan cairan antibiotik yang diproduksi oleh lemak untuk menjaga sarang-sarang tawon. Bila datang bakteri-bakteri yang rusak, maka lemak itu mengeluarkan propolisnya dan membunuh bakteri. Dan ternyata propolis itu bisa diambil oleh manusia, dijadikan antibiotik yang paling kuat dan tidak membawa efek samping untuk manusia. Di sifat bertindak.